kayap. Untuk mereka yang baru menonton vlog saya, bolehlah tekan tombol subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi info-info yang terbaru. Okey, apa itu kayap? Kayap ini selalu terjadi kepada warga tua dan juga mereka yang berumur sebab mereka yang lebih tua ini mempunyai sistem antibodi yang lemah. So, kayap cepat menyerang mereka yang warga emas ni lah. Tanda-tanda berlakunya kayap, selalunya mereka yang terkena kayap ni akan rasa panas, pijar, akan rasa pedih, akan rasa tidak selesa, demam dan sakit kepala, akan rasa gatal tempat kayap tu dan juga rasa tidak selesa, rasa sakit yang sangat-sangat sebab bila kita kena terkena kayap ni, dia akan serang sistem imun kita. Dan juga ada customer su ni, dia kena kayap di bahagian mata. So rasa sakit, dia rasa gatal di bahagian mata lah, rasa tak selesa. Bagi mereka yang ada masalah kayap, bolehlah sila dapatkan nasihat daripada doktor dan rawatan di klinik atau hospital yang berdekatan. Dan selain itu, boleh mengambil suplemen untuk penyembuhan kayap dengan kadar segera. Pengambilan suplemen dapat membantu penyembuhan kayap dengan lebih cepat. Dapat membantu kebolehjangkitan kayap ni kepada orang sebab kayap ni boleh berjangkit sebab dia adalah virus dan juga dapat membantu masalah kayap daripada berulang. So, sesiapa yang ingin dapatkan set kayap boleh hubungi Su di talian 013-298-5996. Assalamualaikum.